semua, selamat datang dan mendengarkan audio tun dengan novel yang berjudul Nicholas, karya Clarissa Icha, pengisi suara Erna Olivia, bab 5. Nico Puff. Aku menggeram kesal begitu mendengar bel apartemen kembali berbunyi, padahal aku baru saja akan masuk ke dalam kamar setelah tadi berhasil mengusir Sisil. Wanita itu benar-benar menyebalkan. Setiap bertemu dengannya selalu saja menciptakan masalah baru. Sial, anak itu selalu saja mengganggu. Geramku sembari berjalan untuk membukakan pintu. Aku yakin anak itu yang datang kembali. Apalagi, aku berteriak sembari membuka pintu. Namun yang aku lihat justru Feli, wanita itu tersentak kaget mendengar teriakanku. Dia mundur beberapa langkah sampai hampir tersungkur ke belakang. Segera ku tarik tangannya agar dia tidak jatuh. Ah! Dia berteriak tepat di telingaku. Posisi badannya menempel erat dan setengah memelukku. Rasa itu masih sama seperti dulu, namun hati ini terasa perih seakan sedang dicabik-cabik. Tanpa mengatakan apapun, aku mendorong mundur bahunya agar menjauh. Dia terlihat kaget dengan perlakuanku. Mungkin aku terlalu kasar dorong bahunya. Dia memaku dengan manik mata yang menatapku lekat. Aku bisa merasakan kesedihan dari sorot matanya. Aku seperti itu merasakan sakit yang dia rasakan. Aku tahu dia terluka dengan keputusanku, tapi aku juga sama terlukanya dengan apa yang sudah terjadi padanya. Aku kecewa, bahkan sangat kecewa karena dia enggan mendengarkan nasihatku yang sudah sering aku katakan padanya. Saat aku masih di New York, hampir setiap hari aku memperingatkannya untuk tidak keluar malam, pun begitu setelah aku pindah ke sini dia sudah mengecewakanku. Apa kamu tidak tahu ini sudah malam? Bentakku. Aku merasa sudah gila, aku kecewa dan sakit hati padanya, tapi masih saja mengkhawatirkannya, meski tidak ada lagi hubungan di antara kami. Pulang, usirku dengan menunjuk ke arah lift. Matanya berkaca-kaca. Dia mengatupkan rapat bibirnya yang aku lihat sempat bergetar. Aku tahu dia sedang menahan tangis karena aku terus membentaknya dan mengusirnya. Tega? Siapa yang lebih tega di sini? Aku tahu dia hanya korban dari laki-laki biadab itu. Tapi jika dia tidak pergi, apalagi sampai masuk ke dalam kamar laki-laki itu, mungkinkah semua itu akan tetap terjadi? Tentu saja tidak. Nico, aku minta maaf. Suaranya tercekat. Permintaan maafnya memang terdengar tulus dan penuh penyesalan. Tapi apa arti dari sebuah permintaan maaf yang tidak akan pernah bisa mengembalikan keadaan? Apa gunanya kata maaf yang tidak akan bisa menyembuhkan luka? Jika dia bilang aku egois karena tidak mau memaafkannya untuk kembali, lalu bagaimana jika keadaan yang berbalik? Bagaimana kalau dia yang berada di posisiku? Jangan buang-buang waktumu hanya untuk hal yang tidak penting. Aku bicara tegas padanya, aku berusaha bersikap seolah baik-baik saja dalam sakit hati yang terasa mencekat. Hubungan kita sudah berakhir. Aku rasa permintaan maaf tidak akan berdampak apapun untukku ataupun untukmu. Sebaiknya pulang saja. Aku kembali mengusirnya. Wajah itu memang sejak tadi siang aku pikirkan, tapi saat melihatnya hatiku semakin terasa dicabik-cabik olehnya. Aku langsung menutup pintu karena dia tak kunjung pergi, namun kedua tangannya menahan pintu, aku terpaksa membukanya lagi. Bagaimana kalau aku dan dia tidak melakukannya? Kami sama-sama tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, jelasnya dengan air matanya yang mulai mengalir. Selama menjalin hubungan dengannya, sekalipun aku tidak pernah membuatnya menangis. Melihatnya berurai air mata membuat dadaku terasa sesak. Aku memang masih mencintainya, tapi tidak bisa menerima semua yang terjadi. Lalu apa ini? Aku menarik sial yang melingkar di lehernya, tanda kepemilikan itu masih tercetak jelas di sana, dengan warna yang mulai kebiruan. Benar-benar memuakkan. Nico, dia membentakku dengan suara yang tercekat. Dia merampas kembali sial yang ada di tanganku, kemudian menutupi bagian lehernya. Harus berapa kali aku jelaskan padamu? Aku yakin kami tidak melakukannya sampai sejauh itu. Aku tersenyum kecut mendengarnya.
dan harus berapa kali aku ingatkan kamu untuk tidak keluar malam? Seruku, dia langsung terdiam. Katakan, aku mengguncang keras bahunya. Katakan harus berapa kali aku memperingatkanmu? Aku semakin tidak bisa mengendalikan diri, suaraku semakin meninggi. Hal itu membuatnya semakin terisak. Kamu yakin kalian tidak melakukannya? Tanyaku dengan mengangkat dagunya. Dia hanya menganggukkan kepala dengan mata yang terpejam. Kalau begitu kita buktikan sekarang. Aku menyeretnya masuk ke dalam dan menutup pintu. Nico, kamu mau apa? Feli berusaha menarik tangannya. Aku tidak memperdulikannya dan terus menyeretnya menuju kamar. Aku membanting kasar pintu kamar, menyeret Feli ke ranjang dan melemparnya di sana. Aku sama sekali tidak menghiraukan teriakan Feli. Aku bahkan tidak bisa memahami dengan jelas apa yang keluar dari mulutnya. Saat ini aku hanya merasakan kekesalan dan amarah yang sudah memuncak. Aku akan membuktikan ucapanmu. Aku membuka baju dan melemparnya begitu saja. Feli meringkuk di atas ranjang. Aku menarik kakinya hingga membuat badannya kembali telentang, kemudian menindihnya. Hentikan, Nico! Teriaknya, satu tamparan keras mendarat di pipiku. Tamparan itu seakan menyadarkanku. Feli terlihat sangat kacau di bawah kungkunganku dengan tangis yang tak kunjung mereda. Aku segera menyingkir dari atas tubuhnya. Brengsek! Aku berteriak sekencang mungkin. Cepat pergi! Usirku tegas. Feli menatapku dengan penuh kekecewaan, seperti aku yang juga sangat kecewa padanya. Dia turun dari ranjang dan berlari keluar. Aku benar-benar sudah gila. Aku tidak bisa menahan diri, tidak bisa mengontrol emosiku. Kehadiran Feli di hadapanmu hanya membuatku semakin tersiksa, membuatku merasa semakin bodoh. Setelah memakai baju kembali, aku keluar untuk mengunci pintu utama. Feli sudah tidak ada, begitu juga di lorong apartemen. Entah bagaimana dia pulang ke apartemennya, aku masih saja khawatir padanya. Aku memutuskan untuk keluar, setidaknya memastikan jika wanita itu baik-baik saja. Aku tidak melihatnya selama berada di gedung apartemen, namun setelah sampai di luar, aku melihatnya sedang berdiri di pinggir jalan. Meski kecewa, tapi aku tetap tidak tega melihatnya sendirian malam-malam seperti ini. Aku menghentikan langkah saat akan menghampirinya, sebuah mobil berhenti tepat di depannya. Kacanya diturunkan, terlihat bertanya pada Feli, dia mengangguk kemudian masuk ke jok penumpang. Setidaknya dia sudah aman untuk pulang ke apartemennya. Udara di luar terasa sejuk, hati dan pikiranku perlahan mulai membaik saat ini. Aku berjalan menuju taman, duduk di sana menarik nafas dalam untuk membuat pikiranku semakin tenang. Aku tidak tahu apa aku benar-benar bisa melepaskannya menikah dengan laki-laki itu, tapi aku juga sudah terlanjur kecewa padanya. Mungkin akan terasa berat untuk merelakannya pergi. Aku tersenyum miris, rasanya ingin menertawakan diri sendiri yang mungkin terlalu bodoh, percuma menjaganya selama bertahun-tahun, lebih mementingkan dirinya daripada kehidupanku sendiri, tapi pada akhirnya, aku tidak bisa mendapatkannya. Hidup ini terlalu kejam, atau aku saja yang tidak beruntung. Saat ini, setidaknya aku harus menguatkan diri dan hati untuk menjalani kehidupan yang mungkin akan terasa berat ke depan. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.